kemana hari ini? Balik ke tempat kerja. Oh, ke Singkawang. Singkawang dan ke Sambas. Oh, ke Sambas. Aa ikut juga ya? Iya. Dadah, sampai nah, ketemu di sekolah di mana? Singkawang lagi ya. Iya. Dadah sekolah. Aa, kenapa tidak sekolah hari ini? Ada sekolah, antar sekolah, antar Aa dulu. Tuh, drop Aa di sekolah dulu, Pak. Tiduro jemput. Iya kan? Sampai ketemu di sana. Nah, kita udah sampai di Mempawah nih. Kita bakal stop bentar untuk ngedrop kerjaan papa. Sementara kita nunggu di mobil aja. Papa punya tuh. Sudah sampai di Singkawang. Ada gunung. Oh, ada gunung. Welcome to Singkawang. Welcome to Singkawang. Sudah di Singkawang, tutup gunungnya. Udah ada tutup. Oke. Sampai ketemu di perjalanan kita selanjutnya. Abis ini kita menuju Singkawang. Kan? Abis, nggak ada mama. Abis ini kita menuju ke Sambas. Sudah pernah ke Sambas belum? Belum. Oh, belum. Seperti apa ya Sambas ya? Kira-kira ya. Nanti kita lihat sama-sama ya. Oke. Oke. Gimana bilangnya? Sampai ketemu di Sambas. Sambas. Yes, welcome to Singkawang. Tapi sebelum ke Sambas, kita bakal stop lagi di Singkawang. Kali ini lagi-lagi ngedrop kerjaan papa, jadi kita menunggu sebentar lagi. Karena kebetulan ini adalah hari Jumat, jadi sebelum ke Sambas, kita bakal stop dulu nih di Masjid Pemangkat untuk sholat Jumat. Memasuki kota Sambas malah hujan lebat. Alhasil kayaknya kita hanya muter kota Sambas tanpa stop di spot manapun karena hujannya lebat banget dan gak ada tanda-tanda mau berhenti gitu. Alhasil kita hanya ikut papa kerja sebentar di Sambas, kemudian langsung balik lagi ke Singkawang karena gak ada tanda-tanda hujannya bakal berhenti dalam waktu dekat. Sampai di Singkawang cuaca masih gelap, mendung, masih hujan juga. Kita lanjut ke Kuala Singkawang, lanjut early dinner makan ikan bakar Bang Ian di Kuala Singkawang. Nah, si Opa turun duluan nih buat ngecek ikan yang masih fresh atau enggak, yang ready buat kita bakar untuk makan kita sore ini. Lanjut makan ikan bakar yang menggugah selera banget sebelum habis ini kita bakal ke hotel buat check-in. Nah, kita udah sampai nih di Hotel Dangau kira-kira kurang lebih waktu maghrib di Singkawang. Kita langsung check-in dan masuk ke kamar. Udah selesai salat dan bersih-bersih, kita lanjut ke kafe Kibaye yang ada di belakang Hotel Dangau. Nah, di sini para bocil mau makan malam dulu nih. Karena tadi mereka pada gak mau makan ikan bakar, jadi kita lanjut makan malam untuk para bocil di Kibaye aja. Good morning from Dangau Singkawang. Gini nih suasana pagi kalau kita mau sarapan di Dangau. Nah, kebetulan ini itu adalah weekday, jadi makanannya gak terlalu banyak, tapi ya tetap oke aja sih karena kita gak perlu pergi kemana-mana untuk sarapan pagi ini. Sebelum habis ini para bocil mau siap-siap untuk berenang. Sarapan, lanjut makan roti bakar lagi. Ih. Sarapan, makan pisang, makan roti bakar lagi. Apa? Oh, ada makan. Ya, Mayang. Sana lah. Kita kan? Hah?
Apa bukan disiapkan ya nanti? Oh ini. Tapi jangan teriak-teriak dulu. Oh, koreknya tuh. Dadah papa, kita pisah lagi karena sementara papa bakal bekerja dan kita akan bawa para bocil untuk main air di kolam renang. Untuk mengakhiri perjalanan kita kali ini, kita stop lagi di Kampung Rawit tepi sawah karena ini adalah kesukaannya para bocil. Kita bakal makan siang dulu di sini sebelum caw balik ke Pontianak. Nah, ini nih menu yang gak boleh ketinggalan untuk dipesan, gulai keong nenek.